Kericuan ini terjadi Rabu siang antara pedagang kaki lima di lokasi Pasar Ramadan yang digelar pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara. Bentrokan antar PKL ini melibatkan ibu-ibu yang hari itu sedang berjualan. Beberapa PKL asal desa Kakas Minahasa diinjak-injak serta dirobek pakaian mereka oleh PKL dari kampung Texas Pasar 45 Manado. Akibat kericuan ini beberapa ibu-ibu mengalami luka-luka dan mereka melaporkan kejadian ini ke Polresta Manado. Kericuan terjadi di dalam arena Pasar Ramadan yang digelar pemerintah Kota Manado. Banyak sekali dorang, Bapak. Masalah apa? Cuma dapat telepon ya kita tuh direndah bayu. Kericuan ini reda setelah polisi datang ke tempat kejadian. Namun polisi kesulitan mencari pihak yang bersalah karena sebagian pedagang kabur. Sementara sebagian ibu yang tidak terima menjadi korban pemukulan hanya bisa menangis. Diduga kericuan ini terjadi akibat salah paham antar pedagang. Royke Rarumangkai, Manado, Sulawesi Utara.